Ohayou gozaimasu guys. Trip hari kedua di Hong Kong. Sekarang jam 7 pagi. Tapi kebetulan ini hari Sabtu, jadi orang-orang mungkin gak kerja ya. Rencananya pagi-pagi ini kita mau langsung ke stasiun Siung Wan. Jadi mau naik ferry dari sana mau ke Macau guys. Sekarang posisi masih di Jordan. ちゃんと入りました。おめでとうございます。 Guys, sekarang kita udah check-in. Sekarang mau langsung boarding. Kita naik turbojet ke Macau. Hai, どうぞどうぞ. Harganya 186 Hong Kong dollar guys. Kita udah beli tiket pulang juga, itu harganya 200 Hong Kong dollar. Kurang lebih 1 jam bakal nyampe Macau terminal. Welcome to Macau. Kita udah nyampe di Macau guys. Sekarang mau nyari shuttle bus ke Venetian Casino. Mau main kasino di sana. Guys, kita udah nyampe di tempat yang paling-paling terkenal di Macau, yaitu Venetian. Di depan gue udah ada casino. Terus kalau gue masuk, itu nggak boleh pakai kamera. Di dalam nggak boleh ngerekam. Jadi gue tunjukinnya dari luar aja. Ini dia penampakannya.
guys, jadi aku masih ada di Venetian Macau. Jadi di bawah ini ada kasino. Nih, kalau yang pengen menghambur-hamburkan uangnya, pengen habisin uang jajan, di kasino ini beda-beda guys. Bisa mulai dari yang paling kecil kalau nggak salah 50 Hong Kong dollar. Terus yang gedenya itu ada yang sampai 1000 Hong Kong dollar. Jadi di lantai bawah itu kasino, lantai atas ini masih shopping mall gitu. Paling atas itu sebenarnya hotel guys. Guys, sekarang kita lagi ada di salah satu landmarknya Macau juga, di Canal Venetian. Berasa di Itali guys.
Guys, gue udah balik lagi ke ini ya, Macau Ferry Terminal. Jadi gue udah mau perjalanan pulang ke Hong Kong lagi karena hotel gue di Hong Kong. Jadi opini gue di Macau itu ya jalan-jalannya asik. Kita bisa ngelihat banyak gedung-gedung yang mungkin gak biasa. Ya mungkin banyak di kayak Las Vegas atau Los Angeles banyak ya. Tadi kan lihat tuh penampakannya kayak gimana? Ya, kayak gitulah Macau. Jadi emang mainnya itu kasino. Terus kalau dibilang wisatanya juga wisata kasino sih, nggak terlalu gimana. Kalau Hong Kong itu kan masih ada kawasan yang gimana, kawasan buat wisata alam gitu ya. Kalau ini benar-benar nggak ada, ini cuma gedung-gedung dan gedung. Nah itu yang menurut gue sih sehari udah lebih dari cukup, nggak usah nginep di Macau guys. Kalau teman-teman ke Macau jangan nginep, gue saranin, dan pakai bus yang gratis, jadi nggak usah keluar biaya. Itu hampir semua kasino yang besar itu ada nyediain bus yang gratis. Hari ini menang banyak, nggak keluar uang sama sekali, maksudnya buat transport sama nggak main kasino sama sekali guys, karena gue cuma pengen lihat aja. Tapi gue udah tahu cara mainnya kayak gimana. Apakah suatu hari gue bakal main, nggak tahu. Udah guys, sampai sini dulu trip hari kedua ini. Udah capek mau pulang ke Hong Kong, makan terus tidur. Kita ketemu lagi di trip hari ketiga besok. Kita mau kemana? Tungguin aja vlog berikutnya. Hope you enjoy this video and see you next video. Bye bye.